الله أكبر 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 ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشفيعنا وقدوتنا وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Sidang Jemaah Aidil Adha yang dimuliakan Allah. Marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Nikmat keimanan yang Allah Taala berikan kepada kita adalah satu nikmat yang tidak terhingga hebatnya. Pada pagi yang mulia, di pagi Aidil Adha Al-Mubarak ini, Allah Subhanahu Wa Taala himpunkan pula kita di surau yang maha yang mulia ini, dan pada yang sama lebih kurang 2.5 juta umat Islam dari seluruh dunia berkumpul di Makkatul Mukarramah untuk menunaikan ibadat haji semata-mata untuk mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikut serta mujahidin yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Kaum muslimin yang berbahagia. Pada hari yang mulia ini marilah kita sama-sama kembali mengenang insan-insan yang begitu agung yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dan diutus ke atas muka bumi ini. Mereka adalah insan-insan yang terpilih. Nabi-nabi dan juga para anbiya antara mereka yang akan kita sama-sama kenang pada pagi bersempena hari raya Aidil Adha ini ialah Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan simbol pengorbanan yang begitu hebat di dalam kehidupan manusia hari ini. Keagungan pribadi baginda sallallahu alaihi wasallam seharusnya menjadi contoh dan teladan kepada semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjadikan Nabi Ibrahim alaihi wasallam sebagai contoh dan teladan seperti mana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه صدق الله العظيم sesungguhnya telah ada teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kalau kita lihat kehidupan para anbiya seperti Nabi Ibrahim alaihi salam, nabi besar junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya yang lainnya, terdapat tiga perkara penting yang boleh kita ambil pedoman dan boleh kita jadikan contoh. Yang pertama adalah ketaatan yang tidak berbelah bagi kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita lihat bagaimana hebatnya keimanan dan ketaatan Nabi Ibrahim AS. Ketika mana satu ketika apabila Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim AS meninggalkan isteri baginda serta anak baginda AS di Makkah. Meskipun dalam keadaan yang begitu sukar. Meskipun dalam keadaan di padang pasir yang begitu panas membahang. Tetapi kerana itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan berat hati Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau meninggalkan keluarga baginda yang amat dikasihi. Lihat pula bagaimana kehebatan pengorbanan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan baginda supaya menyembelih anaknya yang dikasihi. Anak yang begitu dikasihi. Anak yang begitu besar artinya dalam kehidupan Nabi Ibrahim AS sekian lama menunggu untuk mendapatkan anak. Tiba-tiba Allah SWT mengurniakan anak kepada Nabi Ibrahim. Lantas Allah SWT perintahkan, wahai Ibrahim, sembelih anakmu. Sebagai tanda keimanan dan tanda keteguhan keimananmu kepada aku. Begitu hebat pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Dan tidak kurang juga hebat anak baginda Ismail alaihissalam. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam membunuh ataupun menyembelih anaknya Ismail alaihissalam, seperti mana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang bermaksud, maka tatkala anak itu sampai umur matang untuk berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu, wahai anak. Lalu Ismail dengan tegas menjawab, wahai bapaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, aku akan mendapati diriku termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah. Sungguh luar biasa. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmat Allah SWT. Keimanan seorang remaja Nabi Ibrahim alaih, Nabi Ismail AS yang sanggup disembelih dan dikorbankan demi menegakkan Islam, demi menegakkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas keimanan inilah yang perlu dicontohi oleh para-para muda-mudi kita hari ini. Inilah yang patut kita jadikan contoh dan tauladan. Sama ada kita suka atau tidak suka. Sama ada berat atau ringan. Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS di antara contoh-contoh para anbiya yang perlu diambil contoh oleh kita semua insya-Allah. Kerana bagi orang Islam, apabila satu perintah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak ada pilihan. Kita tidak ada pilihan kecuali untuk terus taat dan patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah SWT berfirman yang bermaksud, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin apabila mereka dipanggil oleh Allah dan Rasulnya untuk menghukumi atau mengadili di antara mereka, maka mereka berkata, kami mendengar dan kami patuh. Dan itulah orang-orang yang beruntung. Keimanan yang telah tidak berubah bagi ini juga telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim AS sejak baginda berusia muda lagi. Kita pernah melihat dan kita pernah mendengar bagaimana Nabi Ibrahim AS telah menghancurkan berhala yang dilakukan ketika masih muda belia. Dan begitu juga apa yang telah kita nyatakan tadi, persediaan atau kesediaan Nabi Ibrahim AS menyembelih putera baginda Nabi Ismail AS. Begitu hebat keimanan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim AS. Namun berbeza dengan apa yang berlaku pada umat Islam hari ini, muslimin muslimat yang rahmati Allah SWT. Ramai di antara kaum muslimin muslimat hari ini yang begitu jauh daripada Allah SWT. Pada usia muda mereka, mereka melakukan berbagai-bagai kemaksiatan kepada Allah SWT. Namun apabila usia mula merangkak senja, barulah mula mencari jalan Allah SWT. Namun syukur Allah Ta'ala masih lagi menyayangi kita. Ada pula yang sejak muda sampai tua terus menerus berada dalam keingkaran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alangkah malang nasib mereka. Alangkah malang nasib ibu bapa yang melahirkan mereka, yang mendidik mereka.
Bahkan ada yang lebih teruk daripada itu. Dari muda sampai ketua terus menerus berada dalam keadaan yang tidak patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran yang kedua yang boleh kita ambil daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda dan keluarga tidak pernah bertolak ansur kepada nafsu dan godaan syaitan. Syaitan seperti mana yang kita tahu telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Wahai Tuhan, aku bersumpah dengan namamu, aku pasti akan menyesatkan umat-umat Islam ini, umat manusia, kecuali mereka-mereka yang telah diperlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki sifat ikhlas. Muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita seharusnya menjadikan syaitan itu sebagai musuh yang ketat. Seperti mana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafa wa la tattabi'u khutuwatish syaitan inna syaitana lakum aduwwun mubin. Subhanallahi alazim. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya dan jangan kamu sekali-kali menuruti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang amat nyata. Dalam Al-Quran juga Allah SWT berfirman, wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik daripada apa yang terdapat di muka bumi ini, dan janganlah kamu mengikuti langkah syaitan, kerana syaitan itu sesungguhnya adalah musuh kamu yang nyata. Mungkin ada yang bertanya, mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa kita perlu menjadikan syaitan itu sebagai musuh kita? Jawapannya adalah mudah. Syaitan sentiasa berusaha menanamkan perselisihan. Syaitan sentiasa berusaha untuk menyesatkan manusia. Sentiasa saja menjadi jalan bagaimana untuk menjadikan umat Islam ini bermusuh-musuhan. Sehingga terjadinya peperangan tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan fizikal. Sehingga membawa kepada korban harta dan jiwa. Inilah yang dikendaki oleh syaitan. Syaitan mahukan kita sentiasa bertelingkah, berbalah, sesat dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran itu, kalau kita jadikan syaitan sebagai teman sahabat karib kita, maka kita akan menjadi sama seperti syaitan. Seperti perangai syaitan. Dengan sebab itulah, maka kita sentiasa berusaha menjauhi diri kita daripada segala apa yang boleh membawa kita kepada kesesatan seperti mana yang dikendaki oleh syaitan itu. Demikian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ini bermaksud, dan katalah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik dan benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam apa saja keadaan kita, dalam sesulit mana keadaan kita sekalipun, kita mestilah sentiasa berwaspada. Kita sentiasalah berusaha untuk mencari jalan-jalan yang boleh menghampirkan kita dari dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus memastikan bahawa kita sentiasa berada dalam keadaan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita berada dalam kesenangan dan kemewahan, bersyukurlah kepada Allah. Jangan kita lupa diri kerana itu semua adalah kurniaan daripada Allah. Kalau kita berada dalam kesusahan, sabarlah. Kerana itu jugalah cubaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hebat orang yang beriman. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu li khair, wa laysa lidhalika ahad li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakar fa kana khairul lah, wa in asabathu dharra sabar fa kana khairul lah. Menajubkan urusan orang yang beriman, sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya, dan tidak ada yang demikian itu bagi seorang lain, bagi seorang mu'min. Kalau ia memperoleh kesenangan, ia bersyukur, maka ia adalah baik baginya. Dan kalau sekiranya ia ditimpa kesusahan, maka ia sabar, dan itu juga adalah baik baginya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Pengajaran yang ketiga yang boleh kita pelajari daripada kisah Nabi Ibrahim AS, bahawa baginda tidak pernah berputus asa dalam menyampaikan Islam, dalam menyampaikan ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala dan nilai-nilai Islam kepada umat baginda. Bahkan baginda merasa amat khawatir apabila tidak ada generasi baru yang bakal meneruskan tugas dan tanggungjawab baginda AS. Namun apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada baginda, mengurniakan kepada baginda kehadiran anak-anak baginda, yaitu Ismail dan juga Ishaq, maka baginda merasa amat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang bermaksud, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada pada hari tuaku Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengar akan doaku. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak-anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Wahai Tuhan, perkenankanlah doa kami. Oleh kerana itu, setiap orang dari kita sebenarnya meminta tanggungjawab yang besar bagi melaksanakan tugas-tugas dakwah. Dakwah dalam arti kata yang luas, iaitu mengajak dan menyuruh umat Islam dan juga umat yang bukan Islam supaya kembali tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas ini adalah merupakan tugas yang amat penting bagi umat Islam, kerana kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah kerana cuainya umat Islam daripada melakukan al-amru bil ma'ruf, menyuruh manusia daripada melakukan kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Dan Allah SWT berjanji akan memusnahkan umat-umat yang mana lalai dan cuai daripada melakukan amalan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Dan sesungguhnya Allah SWT menyediakan pahala yang begitu besar dan ganjaran yang begitu hebat kepada orang-orang yang sentiasa berdakwah dan menjalankan kewajipan-kewajipan membawa manusia kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Atau kama qala Sallallahu Alaihi Wasallam, orang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang mengerjakannya. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan kehidupan kita hari ini, maka contoh-contoh yang baik perlu kita cari. Dan tidak ada cara yang lebih baik daripada kita mengikuti apa yang telah pun diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Ibrahim AS, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga para anbiya alaihimussalatu wassalam. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين والكافرين. اللهم يا الله tolonglah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Ya Allah, berilah kemenangan kepada kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, kerana sesungguhnya Engkau lah sebaik-baik pemberi pengampunan. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau lah sebaik-baik pemberi rahmat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah rezeki kepada kami, kerana sesungguhnya Engkau lah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami dan lindungilah kami daripada kaum yang zalim dan kafir. Allahumma aslih lana dina alladhi huwa asmatu amrina, wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna, واصلح لنا آخرتنا الذي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا الله، perbaikilah agama kami untuk kami, karena ia merupakan benteng bagi urusan kami. Perbaikilah dunia kami untuk kami, karena ia menjadi tempat hidup kami. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebajikan, dan jadikanlah kematian kami sebagai kebebasan bagi kami daripada segala kejahatan. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahul bainana wa bain ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatik, wa min al-yaqini ma tahunu bi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matta'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana,
waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepada-Mu yang membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat kepada-Mu, dan berikanlah ketaatan kepada kamu yang menghantarkan kami ke syurga-Mu, ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami keyakinan yang akan menyebabkan kami ringan bagi segala musibah yang kami hadapi di dunia ini, ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kenikmatan melalui pendengaran kami, penglihatan kami, dan kekuatan yang selama ini kami masih hidup, dan jadikanlah ia warisan bagi kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah di atas kami dalam urusan ugat kami, dan janganlah Engkau jadikan dunia ini cita-cita kami terbesar dan puncak dari ilmu kami, dan janganlah Engkau jadikan yang berkuasa kepada kami orang-orang yang tidak mengasihi kami. Allahumma fi al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, ampunlah dosa muslimin muslimat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, ampunlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah, sama ada yang masih hidup yang telah pun meninggal dunia, ya Allah. Allah, ya Allah, rahmatilah ibu bapa kami yang telah pun meninggal dunia, ya Allah. Jauhilah mereka daripada azab neraka, ya Allah. Jauhilah mereka daripada azab kubur, ya Allah. Jadilah kami ini hamba-hambamu, dan juga anak-anak yang saleh yang sentiasa mendoakan ibu bapa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, walaupun kami kadang-kadang leka dan cuai daripada melakukan ibadah kepada-Mu, ya Allah, kamu ampunilah kami, ya Allah. Kami adalah manusia-manusia yang lemah, ya Allah. Sebenarnya Engkau Maha Pendengar, dekat mengabulkan doa, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang baik di akhirat, dan hindarlah kami daripada azab neraka. Barakallahu lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwa as-sami'u al-'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa li sa'iril al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatal taibin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar.